Sudarlun, Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Barat, Akrim, menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Kepengurusan 2017-2021. Akrim menyebut kesibukan pekerjaan pribadinya adalah alasan mundur, selain juga karena kecewa dengan minimnya kepedulian pemerintah terkait sepak bola di kabupaten itu. Akrim mengaku surat pengunduran diri sudah diserahkan ke Ketua KONI Aceh Barat. Ada juga masalah juga apakah perhatian atau bagaimana buat saya sebagai ketua nggak pernah dihubungi dan juga mau pengurus juga nggak ada yang kasih informasi tentang menyangkut kegiatan-kegiatan ASKAP SSI Aceh Barat. Dari Melabu, Rizwan, Serambion TV.